Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Musim buah kini kembali lagi dan di mana-mana sahaja di tepi jalan, di sepanjang perjalanan di mana sahaja kita pergi, kamu akan bertemu dengan gerai-gerai penjualan buah-buahan. Dan saudara, sekarang ini lokasi kita berada di berhampiran dengan Pekan Tenghilan di sini. Jadi beginilah keadaan gerai-gerai menjual buah-buahan yang terdapat di Pekan Tenghilan ini, di mana Tenghilan ini adalah sebuah daerah kecil berada di tengah-tengah di antara Tuaran dan Kota Belud. Jadi saudara, di sini seringkali pemandu-pemandu kenderaan yang melewati jalan ini akan berhenti di sini untuk membeli buah-buahan yang dijual di gerai penjualan buah-buahan ini, di mana tinjauan kita mendapati lebih daripada 50 gerai menjual buah-buahan di kawasan berhampiran dengan Pekan Tenghilan ini. Seperti ada juga durian Musang King, Johor Mas, Sarawak King, durian D9, durian 88 dan sebagainya. Juga selain daripada durian, di sini tinjauan kita juga mendapati terdapat juga buah-buahan lain seperti rambutan, belunuk, cempedak, bambangan juga terjual di gerai-gerai penjualan buah-buahan berhampiran dengan Pekan Tenggilan ini. Okey, ada saya nampak durian Musang King. Dia 1 kilo berapa ni? Durian Musang King ni? RM70 1 kilo. Oh. RM70 1 kilo. Okey, selain daripada durian Musang King, apa lagi yang ada di jenis durian di gerai kamu ni? Saya ada Mas Johor, durian TK itu Musang Queen. Saya ada di 99, saya ada di 24 dengan durian kawin. Ada juga lah ralit, Mas Paha di 24. Di 24. Berapa penjualan dia? Macam mana jual ni? RM10 sekilo. RM10 sekilo. Ada yang kecil-kecil RM8 sekilo. Jadi selain daripada itu, apa lagi jenis durian yang anti jual di gerai ni? Di 4144 itu RM15 sekilo macam ni. Dan satu lagi. Oh, yang inilah. Yang ini durian kampung. Hai, memang kakak beli durian, selalu beli durian sini kak? Iya. Selalu beli durian sini. Oh, hari ini kakak beli apa nih di sini? Oh, ini durian apa nih? Durian larit. Larit? Oh, inilah durian larit. Jadi macam mana rasa dia dengan durian-durian yang biasa tuh? Ini lain. Oh, ini lain. Ada legend dia sikit. Oh, ada legend sikit. Inilah situasi di gerai ini, di mana ramai pemandu kenderaan yang mengambil kesempatan untuk singgah, untuk meninjau dan membeli. Seluruhnya merasa dan juga merasa membeli, kebanyakan yang membeli durian, juga buah-buahan yang lain yang terdapat ataupun yang terjual di gerai berhampiran dengan Pekan Tenghilan ini. Jadi kepada saudara yang meminati buah-buahan terutama seperti durian, jangan lupa untuk singgah di gerai penjualan buah-buahan di kawasan berhampiran dengan Pekan Tenghilan ini. Bersama saya, wartawan lokasi Romzi EJ, Pekan Tenghilan, untuk laporan SG Media Group.